Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan mempresentasikan hasil uji coba saya, yaitu mengkonversi gambar 2 dimensi ke objek 3 dimensi. Sebelumnya yang harus kita persiapkan adalah gambarnya terlebih dahulu. Gambarnya adalah ini. Gambar dengan ekstensi PNG yang saya siapkan dengan nama image2_2D. Gambarnya adalah yang nanti akan kita pakai uji coba. Kita masuk ke dalam programnya. Ini adalah requirement yang akan kita butuhkan nanti. Langsung saja ke dalam proses selanjutnya yang akan saya eksekusi tiap sel. Pertama kita akan menginstal PyTorch-nya terlebih dahulu. Kita tunggu prosesnya. Sudah berhasil. Selanjutnya, kita harus merestart runtime-nya terlebih dahulu. Sudah, kita clone PIFUHD repositorinya, kita klik, kita konfigurasi input datanya. Kita pilih file yang sudah saya sediakan tadi. Kita tunggu. Untuk proses download pre-trained model ini memang agak lama, jadi kita harus bersabar.
Sudah selesai. Lalu bisa kita run PIFUHD-nya. Kita klik. Selanjutnya kita render hasilnya. Kita tunggu, mudah-mudahan berhasil. Ini yang di sebelah kiri adalah gambar yang sudah kita persiapkan tadi dan sudah kita masukkan ke dalam kode programnya. Kemudian di sebelah kanan adalah objek tiga dimensinya. Coba kita lihat. Kesimpulannya, program ini bisa mengkonversi gambar dua dimensi ke objek tiga dimensi. Terbukti dari hasilnya. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.